Fourth place okay, is wide okay, open. Okay, so Indonesia can still qualify for the bonus fourth round. That's all you can hope for. That's all you can hope for, because there's absolutely no way Indonesia is finishing in the top two. Let's just be completely honest. No, no disrespect there. I think Japan, Australia, Saudi Arabia are very, very strong teams. That's fine. Indonesia can beat China. Yes. They can beat Bahrain. Bahrain will be tough. Bahrain's probably the toughest mid-tier team in out of all these three groups. And, let's be honest. Okay, now let's say this. out of those three teams, Bahrain, China, and Indonesia, who's more likely to get a surprise result against one of the top three teams? Japan, Australia, Saudi Arabia. Is it Indonesia? Is it Bahrain with their defense? Is it China? Who gets the surprise result? Because I think that might end up determining who goes through in that fourth place size. Who gets the upsets? Great point. Maybe Indonesia, man. Yeah. Maybe Indonesia. I think it's going to be crazy tight between Bahrain and Indonesia. Like, crazy tight. If the two played right now, I don't know if I could say there's a definitive winner. I'll be honest. I think they're dead even, truly. It's 50-50. Flip a coin, heads Bahrain, tails Indonesia. Bahrain have the better players, let's say, right? Indonesia have the more potential, though. Yes. The potential of Indonesia is higher than the current status of Bahrain. So if you hope that Indonesia hit their stride sometime within the next 18 months, then there's a great chance. There is a great chance that... Oke guys ya, dengan kelulusan timnas Indonesia untuk maju di fase kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga guys ya, rupanya itu mengejutkan negara-negara luar ya, luar daripada Indonesia. Ya, yang seperti yang saya reaksi sebelumnya, yang paling geger, yang paling pertama dan terutama adalah Malaysia. Karena saya menemukan VT-VT mereka guys ya selalu membahas tentang timnas kita. Ya, karena saat ini Indonesia satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang berhasil untuk lolos sampai dengan sejauh ini, guys. Ya, dan seperti yang teman-teman dengarkan tadi, ya, itu komentar orang-orang luar negeri, di mana mereka memprediksi bahwa sudah pasti Indonesia akan kesulitan, ya, untuk mendapatkan tempat pertama atau kedua. Ya, tempat pertama atau kedua. Atau dengan kata lain juara dan runner up group ya, sudah pasti akan dimiliki oleh kalau bukan Jepang ya Australia atau enggak Arab Saudi ya. Jadi antara ketiga negara ini nih yang difavoritkan, yang dijagokan. Nah, sedangkan Indonesia, China dan Bahrain ya harus bersaing untuk merebut nomor 4 ya. Karena dengan menjadi nomor 4, berarti masih punya peluang, masih ada harapan. Dan dari grup ini atau grup C ini guys ya, harus ada dua yang mestinya tersingkir. Dan nanti apakah Indonesia yang tersingkir dengan China, ataukah kita berhasil untuk mendapatkan peringkat keempat ya. Dan prediksi orang luar negeri, ya, Indonesia akan bersaing dengan sangat ketat, bukan dengan China tapi dengan Bahrain, ya, untuk mendapatkan tempat keempat, guys, ya. Nah, itu prediksi orang luar negeri yang merasa bahwa kita tidak mungkin untuk mendapatkan tempat pertama dan kedua dan harus jujur untuk hal itu dan harus realistis untuk hal itu, guys, ya. Nah, kalau pengamatan saya pribadi, ya, orang yang ya bodoh lah dalam pengamatan sepak bola, ya. Menurut saya, timnas Indonesia berpotensi untuk mendapatkan tempat ketiga atau enggak keempat. Ya. Jadi jangan memastikan bahwa tempat ketiga itu pasti Arab Saudi atau enggak Jepang atau Australia. Ya bisa jadi Indonesia. Ya, ya siapa tahu kita bisa mengalahkan Australia ataukah Jepang, ya, ataukah Arab Saudi. Karena ini sepak bola, man. Ya. Enggak ada yang pernah tahu bola itu bundar, bola itu bulat. Ya. Apapun itu, bisa terjadi. Bisa jadi Cina pertama, Bahrain kedua. Gak ada yang tahu, guys. Namun, guys, ya, sebagai orang Indonesia, kita mestinya bersyukur ketika timnas kita dianggap sebagai tim terlemah, ya. Tim yang paling bawah, ya. Tim yang ya gak bakalan mampu lah untuk menang. Justru dengan anggapan-anggapan tersebut, membuat kita ya bermain tanpa beban. Dan kita akan punya daya juang, punya semangat
untuk bisa mematahkan argumen-argumen seperti itu. Lain halnya ketika orang menilai kita adalah tim yang terkuat, tim yang terhebat, tim yang superior. Nah, itu tentu akan menjadi beban tersendiri ya bagi kita untuk mempertahankan status penilaian orang yang sudah disematkan kepada kita ya. Jadi timnas Indonesia, saya yakin dan percaya guys ya, kita sama-sama doakan akan memberikan kejutan untuk Piala Dunia ronde ketiga ini, dan ya mudah-mudahan kita lolos Piala Dunia guys. Amin. Pasti yang satu grup dengan Bung Towel bilang seperti ini. Indonesia masuk grup neraka, masuk grup berat. Wey, bukaan motomu, wey. Ini kualifikasi Piala Dunia round 3. Semua grup berat semua, bukan hanya grup C saja yang berat. Kalau memang mau grup yang mudah, ikut aja Piala AFF. Ini kualifikasi ronde ketiga loh Piala Dunia. Semua berat, grup A berat, grup B berat, grup C berat. Tapi saya yakin Indonesia akan menciptakan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, maka dari itu saya memohon kepada semuanya, seluruh pendukung timnas Indonesia di seluruh penjuru dunia, kita satukan tekad, kita satukan dukungan, kita satukan doa untuk perjuangan timnas Garuda, untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Ingat, tidak ada di dunia ini yang mustahil ketika Tuhan sudah ikut andil. Oke? Media Australia sebut timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia. Hasil drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menempatkan timnas Indonesia berada di grup C dan akan melawan tim-tim raksasa Asia. Timnas Indonesia akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Media Australia Fox Sports menyebutkan bahwa timnas Indonesia bakal menjadi bulan-bulanan. Bahkan tim Garuda pun disebut sebagai tim terlemah di grup C berdasarkan prestasi dan peringkat di ranking FIFA. Menurut Fox Sports, ini adalah ulangan kualifikasi Piala Dunia 2022 ketika Australia finish ketiga di grup di bawah Arab Saudi dan Jepang, dan mereka harus lolos melalui play-off antar konfederasi yang kemudian dilanjutkan dengan adu penalti. Pelatih timnas Australia Graham Arnold meminta anak asuhnya untuk tidak memandang remeh setiap lawannya. Menurutnya, lawan-lawan di grup C bakal menghadirkan tantangan untuk anak asuhnya. Gimana nih menurut Sobat Bolakom? Apakah kalian setuju jika timnas Indonesia merupakan tim paling lemah di grup C kualifikasi Piala Dunia? Kalau dibilang kita kalah sama mereka, enggak. Ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, jadi malu. Nah, sekarang dia ini. Tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala. Tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Ya, kita siapin manajer. Siap. Kita siapin, oke? Okay? Yuk. Kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya. Tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, ya kita fight juga. Kita kasih lihat ya. Ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Okay? Kita lawan mereka, oke? Okay? Persiapan Oktober gimana, Pak? Hah? Persiapan Oktober. Masih ada 3 bulan kita akan siapin, kita akan TC, kita akan coba bermain yang terbaik ya. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September, saya ingat ya. Lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka. Mesti ingat ya. Kita ini bangsa besar ya. Jadi jangan takut. Mantap Pak Erick Thohir. Sumpah ya, gue bangga banget punya ketua PSSI seperti ini. Dan menurut gue sepanjang sejarah Indonesia, kayaknya ini adalah ketua PSSI terbaik yang pernah ada. Gak ada yang sampai seperti ini, membakar semangat banget nih kepada Garuda-Garuda Bunda. Dan gue sangat yakin timnas kita nanti mampu menghancurkan Australia, entah di U17 ataupun di kualifikasi Piala Dunia. Catat itu, Australia yang sudah selebrasi berlebihan terhadap timnas kita kemarin. Oh ya, gue mau ngasih tahu nih buat kalian semua, kalau kalian mau nonton live streaming game atau live streaming bola, kalian bisa klik link yang ada di bio gue atau kalian bisa ketik aja di internet jalalive92.com. Kalian bisa nonton streaming sepuasnya. Gimana nih menurut kalian terkait statement dari Pak Erick Thohir? Coba tulis di kolom komentar. Dadah. Oke guys ya, untuk Australia ya. Dan saya akan mengatakan seperti ini guys ya. Ini khusus untuk Australia, saya katakan di hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 jam 20.59, 1 menit lagi
pukul 21 guys ya. Nanti saat kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, kalian akan berjumpa dengan timnas senior Indonesia dan saya pastikan kalian akan kalah telak. Halo Jepang. Ya, kami King Indo menelpon bukan bermaksud menakut-nakuti ya. Cuma sekedar info aja. Di sini tuh banyak wibu. Jadi jangan kaget kalau nanti marceng jadi Tsubasa. Halo Australia. Yes, yes, you know Bali. Bali is Indonesia. Oke, okay, see you in Bali, oke. Okay? We will party together. Ya, yeah, to celebrate kemenangan Indonesia. Indonesia. Siapa? Malaysia. Oh, negara ASEAN ya? Ya. Oh, maaf, kita udah enggak satu circle. Sejak aku buat konten sepak bola Indonesia daripada tahun lepas, ini adalah antara nama yang paling ramai orang request. Selain daripada Bung Towel lah, yang tu lagi ramai request. So, hari ni aku nak cerita pasal coach Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, please tekan butang follow. Dah follow. Mantap coy. Shin Tae-yong ni kalau korang tak tahu, dia ni dulu pun pemain bola. Dia main untuk senior team South Korea daripada 1992 sampai 1997. Dia bermain sebagai attacking midfielder. Dia terkenal dengan kelincahan dia, kepantasan dia dan juga kebijaksanaan dia dalam bermain bola. Bila dia jadi manager, pada asalnya dia menjadi assistant manager untuk South Korea daripada tahun 2014 sampai 2017. Dan pada 2018, dia official menjadi manager untuk Korea. Kalau korang ingat, waktu tu Korea mengalahkan Germany, betul tak, dekat World Cup. Dan dia adalah manager tersebut. Selepas dia tinggalkan Korea, dia menjadi manager untuk Timnas Indonesia sejak tahun 2019. Dan permulaan Shin Tae-yong dekat Indonesia sebenarnya tidak baik. Dibantai oleh Vietnam 4-0. Dan kalah dengan UAE 5-0. Lepas tu dekat second round World Cup qualifier pun tak lepas kepusingan ketiga. Samalah macam situasi Malaysia sekarang ni. Dia juga pernah berhadapan masalah sama macam Kim Panggon, yang mana dia cuba panggil player untuk main Timnas Indonesia tapi head coach kelab-kelab besar tak bagi. Kelab macam Persija Jakarta, Persib Bandung, semua tak bagi player-player ni main Timnas Indonesia. Tapi perlahan-lahan Shin Tae-yong ni menaikkan balik Timnas Indonesia dengan menggunakan skuad yang sangat muda. Dekat Piala Asia 2023, daripada 24 tim yang terlibat, skuad Indonesia sebenarnya yang paling muda. Sebab itu jugalah kita boleh nampak chemistry antara player ni memang dah ada, sebab skuad under 23 diorang dengan skuad senior diorang lebih kurang sahaja sebab masing-masing budak muda kan. Pada hari ini, Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang layak ke pusingan ketiga di bawah Shin Tae-yong. Persoalan kepada kita semua, adakah kita patut bagi masa yang sama untuk Kim Panggon? Okey, sebab awal-awal pun Shin Tae-yong barai juga kan? Komen pendapat korang dekat bawah. Okey, by the way, yang belum follow lagi akaun ni, please kalau suka konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Thank you guys. Banyak dari kalian gak sadar konspirasi dari hasil drawing round 3 Piala Dunia. Australia, Jepang, dan Saudi Arabia selalu tergabung dalam grup perwakilan Asia Tenggara. Nasib tragis Thailand, kita kilas balik di 2018. Thailand yang masuk ke round 3 tergabung dalam grup B bareng Australia, Jepang, dan Saudi Arabia. Vietnam juga berhasil masuk round 3 di Piala Dunia 2022. Bergabung dalam grup B bersama Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Dari sini apa yang ada dalam pikiran kalian? Oke, kita lanjut. Timnas Indonesia masuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang baru aja diumumin hasil drawingnya, juga satu grup sama Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Apakah ini cuma kebetulan yang terjadi secara 3 kali berturut-turut dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia? Oke, ini alasan gue seneng Indonesia masuk ke grup C di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Nih ya, gue kasih tahu ya. Soalnya itu diisi sama Jepang. Apalagi nih, ini gue nih ya, dilihat dari fans bola nih yang sekarang nih, sering banget nih kita tuh ngarep
tim lain bisa kalah di pertandingan lain. Ya kan sering ya? Kan kita ngarep nih, si ini kalah pas lawan si ini. Jadi poinnya biar deketan, jadi nanti kita bisa ngejar atau kita bisa menang di pertandingan berikutnya. Kan kita sering banget ya ngarep-ngarep kayak gitu ya. Nih, yang gini-gini nih, yang sering gue denger. Dan gue juga sering sih ngarep kayak gitu. Nah. Nih menurut gue lagi ya, negara Asia yang paling bisa diharapin buat ngalahin tim lain yang ada di grup ini itu cuma Jepang. Oke, dari ranking FIFA mereka paling tinggi. Dari kualitas pemain juga standarnya udah Piala Dunia. Jadi ngarep sama Jepang bisa ngalahin semua negara di grup C itu masuk akal. Tapi kan nih, gue ingetin lagi nih, ngarep doang itu nggak cukup. Kita mesti usaha. Oke. Kita tuh siapa? Pemain. Pemain mesti usaha. Penonton kita juga mesti usaha. Caranya gimana? Dukung. Kalau bisa datang ke stadion, datang. Teriakin yang paling kenceng biar pemain-pemain yang ada di sana tuh, pemain-pemain kita tuh, itu semangat ngejar bolanya. Terus, jangan dikata-katain pemainnya, mereka capek loh buat mengharumkan nama bangsa kita, jangan. Oke, gue mau prediksi, Indonesia nanti akan ada di peringkat 2 atau 3 nih klasemen akhir di grup C. Oke, lu bisa save video ini, nanti dikeluarin tahun depan ya. Inilah target realistis tim nasional Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kita tahu, siang tadi di Kuala Lumpur, Malaysia sudah dilakukan drawing dan Indonesia tergabung di grup C. Indonesia bergabung dengan Jepang selaku pot 1, Australia selaku pot 2, Arab Saudi selaku pot 3, dan Bahrain selaku pot 4, serta Cina selaku pot 5. Dan dari 6 negara ini, ada 2 negara yang belum pernah lolos Piala Dunia, yaitu Indonesia dan juga Bahrain. Kalau Bahrain itu hampir nyaris ya, tapi belum pernah ke Piala Dunia. Tapi kalau kita head-to-head dengan Bahrain juga, kita punya kenangan yang sangat pahit ya, aib yang tak akan hilang ya, sebagai catatan sejarah kita pernah kalah 0-10 dengan Bahrain. Jadi ini kesempatan kita untuk membalas. Nah, kalau kita ngomongin target realistis tim nasional Indonesia, tentu di grup C ini peringkat 1 kemungkinan besar akan didapat oleh Jepang. Nah, peringkat kedua itu rebutan lah antara Australia dan Arab Saudi. Ini kemungkinan besar kedua negara ini akan berebut untuk mendapatkan lolos otomatis. Nah, yang ketiga otomatis ya juga dua negara itu juga. Nah, Indonesia kemungkinannya adalah untuk mendapatkan posisi 4. Tentu bersaing dengan Cina dan juga Bahrain. Kalau kita hitung-hitungan, kita bisa membayangkan Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan juga Cina tanpa bermaksud merendahkan ya. Walaupun kita peringkatnya di bawah, tetapi dengan kualitas kita sekarang, apalagi nanti ditambah pemain diaspora lagi, kita bisa menang di kandang, minimal imbang di tandang ya, dan itu akan tentu jadi keunggulan kita. Nah, menurut saya pribadi, semoga itu bisa diupayakan dan bisa dihasilkan timnas kita untuk secara gregat dengan Cina ataupun Bahrain kita unggul, sehingga kita bisa dapat peringkat 4. Kalau kita peringkat 4 berarti lolos ke round 4. Nanti pikir nanti lagi lah round 4-nya seperti apa. Tapi itu menurut saya yang paling realistis dengan kondisi sekarang ya. Kecuali kita ada perubahan yang sangat signifikan nantinya menjelang pertandingan perdana round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Misalnya ya, oleh Romani join, Kevin Dix join, Martin Pes ternyata berhasil sidang casnya, sehingga itu tentu jadi tambahan kuat. Itu mungkin akan menambah kepercayaan diri dan bisa jadi membuat banyak orang punya target yang agak realistis. Tapi bisa jadi target-target yang tidak realistis itu bisa terjadi ya. Kayak misalnya di Piala Asia U23, siapa yang menyangka ya targetnya realistisnya adalah lolos grup, ternyata sampai peringkat. Nah, menurut kalian target realistis tim nasional Indonesia dengan kondisi grup C seperti ini akan ada di peringkat berapa? Tulis di kolom komentar. Memang kalau orang berpikir secara rasional akan mengatakan bahwa ya nanti untuk tempat 1, 2, 3 kurang lebih Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Ya. Untuk grup C ini, ya 3 tim teratas yang akan menempati 1, 2, 3 ya, itu kurang lebih antara lain Jepang, Arab Saudi, atau enggak Indonesia. Ya. Bukan Australia lagi, karena Australia akan dikalahkan oleh Indonesia, guys. Ya.
Itu satu keyakinan yang saya yakini bahwa timnas kita mampu mengalahkan Australia nantinya, guys. Ya, jadi saya nggak, mohon maaf nih ya, saya nggak menjadikan atau menghitung Australia ini masuk tiga teratas ya. Tiga teratas menurut saya Jepang, Arab Saudi, dan Indonesia. Hey Bung, selamat petang. So, baru habis undian untuk kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga. Bagaimana anda melihat pasukan Indonesia sendiri dalam grup C bersama pasukan-pasukan yang lain? Ya, honestly itu grup yang sangat berat ya. Karena kita semua tahu kita segrup dengan Australia, kemudian segrup dengan Arab Saudi, kemudian segrup dengan Jepang, bahkan dengan China dan Bahrain diantaranya. Jadi ini grup yang tidak mudah. Tapi memang sedari awal kita sudah menargetkan lah untuk kalaupun lolos, saya pikir paling realistis adalah peringkat 3 dan 4. Tapi jujur dengan situasi terakhir ini, saya pikir menurut pandangan saya ya, 1, 2, 3 itu kemungkinan besar atau hampir pasti akan menjadi milik Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Jadi kita harus fight untuk nomor 4. Ya, dengan segala respect, saya pikir it's all between Indonesia dan Bahrain dan China. Bagaimana menurut anda sendiri, community ataupun peminat di Indonesia untuk melihat Indonesia ke World Cup nanti? Adakah itu satu harapan yang besar buat peminat juga? Mungkin memberi pressure kepada PSSI juga? Wah, itu pasti ya. Bahkan bukan hanya Indonesia. Mungkin baik Malaysia juga pasti kalau pengen juga ingin lolos ke Piala Dunia, Thailand, negara ASEAN ya kalau kita bicara. Kita tahu itu tidak mudah. Bahkan sebenarnya mungkin satu tahun yang lalu pun kita tidak pernah berani untuk berpikir terlalu jauh. Tapi memang entah mengapa kesempatan itu seperti tiba-tiba datang. Artinya jatah Asia kita tahu kan sudah naik jadi 8 lebih. Kemudian juga kita punya ketua PSSI yang sangat akomodatif, pelatih yang bagus juga, walaupun kontraknya belum tahu nih selesai kapan. Kemudian juga ada pemain warisan ya istilahnya, atau kalau kita biasanya bilang pemain diaspora. Jadi dengan semua elemen-elemen itu, kita berharap paling tidak memperbesar kemungkinan kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi sekali lagi tadi, memang untuk otomatis honestly itu sangat sulit mungkin chance-nya 5%, tapi paling enggak kita bisa lolos masuk ke fourth round. Dan tapi kalaupun enggak terjadi pun, saya rasa publik juga harus bisa menerima. Karena itu yang saya katakan tadi, setahun dua tahun lalu kita tidak punya ekspektasi seperti itu. Jadi kalaupun tidak bisa lolos ke Piala Dunia pun sekalipun, paling enggak kita akan punya minimal 10 pertandingan yang berkualitas menghadapi tim-tim kuat Asia. Macamnya dikabarkan juga kontrak Shin Tae-yong hingga ujung bulan ini saja. Yeah. Macam mana di kalangan media untuk bercerita pasal ini? Mungkin digantikan ke ataupun disambung kontrak ke? Ya, ini memang menjadi kekhawatiran fans tim nasional Indonesia juga ya, masyarakat Indonesia. Karena jujur kita sudah punya satu struktur, satu kesatuan, kolektivitas yang sangat baik. Yang tadi saya katakan, ketua umum, pelatih, dan juga staff-staff yang lain. Artinya kita sangat berharap lah Shin Tae-yong untuk dilanjutkan masa baktinya. Tapi memang sampai dengan detik ini kita bicara tanggal 27 Juni, belum ada kepastian yang jelas ya. Ini agak kesimpang siuran lah. Jadi katanya proposalnya udah oke, sudah setuju draftnya, tinggal tanda tangan. Tapi kalau berita resminya, Shin Tae-yong katanya sakit. Ya mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan benar ya, tapi mudah-mudahan memang itu yang terjadi, artinya memang udah oke. Tapi karena yang bersangkutan beliau itu berhalangan, ya mungkin agak tertunda. Tapi kita berharap itu secepatnya dilaksanakan supaya juga bisa untuk mempersiapkan nanti 5 September dan 10 September ketika kita menjalani laga-laga awal tertahun nanti. Oke, ini menurut anda juga, pandangan anda juga, ada setengah fan Indonesia dikatakan Indonesia menggunakan pemain warisan, heritage player untuk memberi, tapi ada setengah fan juga mengkritik pemain-pemain lokal, pemain-pemain tempatan kurang mendapat tempat. Apa pandangan anda sendiri menurut di sana? Saya pikir nggak setengah ya. Memang ada yang nggak setuju dan selalu seperti itu. Setiap ada isu, ada kebijakan, nggak mungkin semua orang setuju, udah pasti ya. Tapi kalau dari yang saya tahu itu rata-rata, mungkin saya bisa pastikan 80-90% bahkan itu tidak ada masalah. Memang kalau saya boleh sedikit mengkritik atau memberi masukan, jangan lupakan juga Liga 1. Karena bagaimanapun juga Liga 1 ini atau Liga Lokal adalah juga sumber pemain untuk disumbangkan atau dikontribut ke tim nasional itu. Tapi kan semua itu tidak gampang, butuh waktu. Pak Erick Thohir datang dengan kondisi katakanlah minus, artinya banyak sekali PR yang dilakukan. Nah, dia lagi membereskan satu masalah soal tim nasional. Ini sudah mulai bekerja dengan It Works ya, dengan pemain warisan. Tapi tentu setelah ini juga harus jangan keterusan, tapi juga mulai membenahi Liga 1-nya.
Yalah, sebab saya mungkin kamu boleh mempromote kamu punya, mungkin ada yang mahu mengikuti perkembangan bola sepak Indonesia, di mana kamu mau mengikuti? Ya, pertama terima kasih untuk Harimau Malaya dulu, karena kolega kita ini selalu, kita selalu berbarengan ini ya, liputan. Yang kedua adalah, nah kalau mau tahu berita-berita seputar Tim Nasional Indonesia A1, jangan lupa ke channel Bung Harpa. Thank you. Oke, guys ya, sejauh ini ya, apa yang kita dengar ya, banyak sekali para pengamat-pengamat yang dengan nada-nada pesimis menyatakan bahwa ya kemungkinan kita bisa menempati peringkat keempat, yaitu paling realistis. Untuk pertama, kedua, dan ketiga itu sangat-sangat berat dan tidak mungkin ya. Ya, mudah-mudahan ini hanya apa ya, hanya pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan untuk rendah hati aja ya. Namun guys ya, dalam lubuk hati kita yang terdalam ya, kita punya satu conviction, satu keyakinan ya, bahwa Indonesia jangan dipandang remeh ya. Kita harus merasa atau harus menyadari bahwa kita punya kekuatan. Negara ini negara besar. Kita punya kekuatan dan kita harus percaya dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Target kita jangan pasang target yang peringkat harus mendapatkan peringkat keempat. Ya. Tapi coba kita pasang yang agak tinggi guys ya. Peringkat kedua kah atau ketiga kah? Ya. Ya, meskipun teman-teman di sini mungkin dengan nada-nada pesimis, ah gak mungkin, ah itu gak masuk akal, gak mungkin ya. Namun guys, percayalah bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita ya, ketika kita mengatakan bahwa kita tidak sanggup untuk mendapat tempat kedua atau ketiga ya, maka alam semesta juga akan merespon akan hal itu dan membuat timnas kita juga tidak akan mungkin untuk mendapatkan tempat ketiga, kedua ya, atau bahkan keempat ya. Oleh karena itu, kita harus selalu gaungkan, harus berikan keyakinan, berikan kepercayaan bahwa timnas kita juga sanggup untuk bisa merebut posisi kedua, ketiga, atau keempat. Ya. Jadi dengan kepercayaan seperti itu guys ya, alam semesta pun akan mendukung. Kita jadi punya kepercayaan diri. Ya, ya nggak apa-apa guys ya, anggaplah ini suatu hal yang harus kita syukuri ketika banyak orang-orang di luar sana, terutama di luar negeri yang meremehkan Timnas Indonesia, bahwa kita tim terlemah, kita yang bakalan nanti jadi bulan-bulanan, kita yang akan tersingkir ya, seperti sebelum-sebelumnya Thailand dan Vietnam juga sama ya, jadi bulan-bulanan. Nah, semua akumulasi anggapan-anggapan seperti itu justru malah bagus ya, sehingga kita akan tampil lepas, tampil tanpa beban ya, daripada orang menganggap kita hebat, orang menganggap kita nomor satu, justru kalau kita gagal memenuhi ekspektasi tersebut ya, itu akan menjadi beban tersendiri bagi kita ya. Oke guys, tetap kita berikan semangat, support, dukungan dan doa untuk tim nasional kita agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026 guys ya. Amin. Sampai jumpa lagi.